Kiwi KPM. Ngantuknya. Dah malam dah ni. Mana si Akmal ni? Akmal? Akmal? Alam! Alam, Alam! Alam, ha. Alam! Ni, ni. Adik ada jumpa bola tadi dekat luar rumah. Ya. Jomlah kita main, Alam. Eh, tak tengok ke kat luar tu? Terang ke gelap? Gelap? Kenapa? Sekarang dah waktu malam, Akmal. Alah, jadi tak boleh main ke, Alam? Tak boleh. Kita kena buat aktiviti mengikut masa dan waktu yang sesuai. Mana boleh main-main je. Alah, habis macam mana ni, Long? Esok baru kita main. Sekarang kita tidur dulu sebab dah malam. Ah, jadi besok kita sambung mainlah. Ya, esok kita sambung main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Selamat datang ke Prasekolah bersama dengan saya, Abang Akmal Nazri. Ha, saya pasti murid-murid pun nak main bola sama-sama kan? Tapi itulah nak buat macam mana kan? Dah malam. Tak apa, tak apa, tak apa. Ha, kita sekarang nak belajar bagi mata pelajaran matematik awal bersama dengan ini dia. Saya pasti murid dah kenal dah gurunya cukup ceria. Ha, kita ada Cikgu Afendi. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, sihat Akmal. Ya, Along okey Along? Alhamdulillah. Okey. Baik, ha, sebelum kita ingin bersama dengan Along, kan? Kita juga nak memperkenalkan juru bahasa isyarat. Siapakah beliau? Ini dah kita bersama dengan Cikgu Zaharatul Azma. Apa khabar Cikgu? Sehat ke? Terbaik. Baik, Long. Ya. Ini saya pasti murid-murid nak tanya ni. Apa kaitan pagi, petang, malam dengan mata pelajaran matematik awal ni, Cikgu Afendi? Okey, sebenarnya kan hari ini cikgu nak ajar mengenai aktiviti-aktiviti yang sesuai untuk dilaksanakan mengikut waktu dan masa. Ha, sebab kadang-kadang kita tak tahu, dah malam kita boleh buat ke aktiviti ni? Pagi-pagi kita boleh ke buat aktiviti ni? Kita masih lagi keliru bila kita nak buat aktiviti ni. Masa dia bila? Waktu dia bila? Itu yang kita nak buat hari ni. Macam Akmal tadi, dia nak main bola pada waktu malam. Di mana di luar semua dah gelap dah tapi dia nak main bola. Boleh ke? Itu yang kita nak belajar pada hari ini. Ya, iaitu babnya masa dan waktu. Betul. Betul Akmal, masa dan waktu. Jadi ini kita nak tengok satu-satu antara contoh aktiviti-aktiviti yang boleh kita laksanakan mengikut masa dan waktu yang betul. Okey, jom kita tengok gambar yang pertamalah. Biasanya kalau Akmal tengok dekat gambar tu, apa yang kita dapat lihat melalui gambar tersebut? Itu dia. Seorang budak lelaki, dia baru bangun tidur. Ya, betul. Kebiasaannya kan, kita akan bangun tidur pada waktu pada waktu bila? Pagi. Betul, pada waktu pagi. Tapi kadangkala kalau kita ada mimpi ngeri ke atau malam-malam kita akan terjaga kan? Betul. Tapi biasanya kita bangun tidur pada awal pagi. Jadi kita ejakan sikit pagi ya Kemal. Boleh. Kita eja? Ya. Okey, P A G I. Pagi. Betul. Pagi. Apa lagi aktiviti pada waktu pagi yang kita boleh buat Kemal biasanya? Lepas kita bangun pagi tu kita buat apa? Cikgu, saya tahu. Berus gigi, mandi. Itulah Cikgu. Kemudian kita bersarapan. Bersarapan. Pentingnya untuk kita sarapan supaya memberi tenaga pada waktu pagi untuk kita laksanakan aktiviti yang seterusnya. Aktiviti yang seterusnya ni kita tengok apa yang dia buat. Ini dia. Main bola. Tadi kita dah sarapan. Tadi kita dah bersarapan, kemudian kita buat aktiviti. Kita akan pergi ke sekolah. Betul tak? Betul. Bila kita pergi sekolah, kita dah habis dekat sekolah tu. Sekarang kita balik rumah. Balik rumah, mak selalu cakap apa? Mak selalu cakap, mandi dulu. Boleh, kita mandi dulu tengah hari. Lepas mandi tu, mak suruh buat apa? Jangan lupa makan tengah hari. Betul, kita akan makan tengah hari. Kita kena makan tengah hari supaya kita bertenaga. Betul. Sebab kita dah penat dari pagi, kita sarapan kan. Tadi kita makan, kita pergi sekolah, kita buat aktiviti dekat sekolah sama-sama. Kita balik sekolah, kita mandi. Lepas mandi, kita
makan tengah hari. Ha, jadi dia punya waktu adalah tengah hari. Kita makan tengah hari ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut lunch. Itu tengah hari kan, kita makan tengah hari kita sebut lunch. Okey, kita tengok aktiviti yang seterusnya pula. Okey. Ini cikgu, selalunya saya dengan kawan-kawan dulu-dulu main layang-layang di waktu petang. Ya, betul. Pada waktu petang. Boleh tak kalau kita main layang-layang pada waktu malam? Jangan, cikgu. Gelap tak nampak, bahaya. Betul. Sama juga macam main bola akmal. Kita tak nampak bola tu pergi mana. Jadi, kita tak boleh main bola pada waktu malam. Padam tu gelap, tak nampak bola tu ke mana kita nak sepak. Bola pun tak nampak. Ya, betul. Okey, dan yang terakhir untuk segmen ni, gambar dia sedang atas katil macam kenapa ada zag-zag-zag tu? Saya tahu cikgu. Ya. Tidur. Jadi kita perlu tidur pada waktu bila? Malam. Betul. Kita perlu tidur pada waktu malam. Kita mesti tidur. Kebiasaannya pada pukul berapa kita sesuai untuk tidur? Terutamanya bagi kanak-kanak prasekolah lah. Seeloknya cikgu pukul 9 malam yang terbaik. Betul. Cikgu. Yang terbaik adalah pada pukul 9 malam. Tapi kalau ada kerja yang perlu dilaksanakan kan? Lepas kita makan, kita kadang-kadang kita nak makan bersama ahli keluarga pada pukul 8 kan? Kita nak bantu cuci pinggan ke atau apa-apa bersama keluarga mungkin pukul 10 lah. Pukul 10 memang dah kena tidur. Jangan lewat lagi, mesti pukul 10 tu adalah waktu yang terakhir untuk kita laksanakan aktiviti dan kita perlu tidur selepas itu supaya kita dapat tenaga untuk sambung ke esok hari. Ya, supaya kita segar cikgu. Tak adalah keesokan harinya kita rasa penat je. Betul, rasa mengantuk je. Betul cikgu? Betul. Cikgu boleh tak saya nak tidur sekejap? Saya pun tak cukup tidur ni. Murid-murid semua jangan kemana. Selepas ini kita akan kembali dalam prasekolah. KPM. Masih lagi menyaksikan prasekolah bersama dengan saya Abang Kuan yang baru je tidur 2 minit. Baik, cikgu. Kalau saya tengok dekat atas meja kita ni banyaknya kad-kad gambar, cikgu, apa kita nak buat ni? Ya, betul. Sebab tadi kita dah belajar ada beberapa aktiviti. Ya. Kita dah sebut kan antara waktu-waktu yang kita dah belajar tadi adalah waktu pagi, waktu tengah hari, petang dan malam. Betul. Jadi kita ada 4 aktiviti dah. Sekarang kita nak buat aktiviti yang seterusnya. Maksud cikgu adalah apa lagi selain daripada aktiviti-aktiviti yang kita sebutkan yang kita boleh laksanakan mengikut 4 waktu tersebut. Okay. Jadi apa yang kita buat pada hari ini, cikgu ada gambar dekat atas meja, okey? Dekat Abang Kemal ada gambar. Betul. Dekat cikgu Fanny pun ada juga gambar-gambar dan kita akan teka. Bila kita ambil gambar tu, kita nak teka dekat mana kita nak letak, bila waktu untuk kita laksanakan aktiviti tersebut. Jadi boleh kan kita sama-sama anak murid cikgu dekat rumah sana, kita bantu Abang Kemal dan bantu cikgu juga untuk lekatkan gambar yang sesuai pada waktu yang bersesuaian. Betul tu. Baik cikgu. Jadi mulalah Kemal dululah. Okey, kita pergi yang pertama pagi cikgu. Pagi, ya, kita pergi waktu pagi. Yang pertama, cuba pagi. Cuba Kemal pilih mana satu aktiviti yang kita buat pagi. Waktu pagi. Ini dia cikgu. Ya, kita bangun pagi. Gosok gigi. Okay. Tak ada, tak ada gambar gosok gigi. Okay. Jadi Abang Kemal akan tampalkan dekat dekat kawasan waktu pagi. Waktu pagi kita bangun tidur. Bila kita bangun tidur tu adalah pada waktu pagi. Kenapa biasanya kalau kita nak pergi bangun pagi tu biasanya kita nak buat apa?
biasanya untuk kita menjalankan kita punya kewajipan dan juga tanggungjawab. Ya, kita solat dulu ya. Kemudian baru kita pergi sekolah dan pergi kerja untuk ibu pergi bapa kerja. Kita. Betul. Betul. Okey, kemudian ada tak dekat tempat Akmal aktiviti untuk dilaksanakan pada waktu tengah hari? Tengah hari. Ada tak? Rasa-rasanya. Okey, kita tunjukkan dulu. Ini waktu tengah hari. Macam mana Akmal tahu dia waktu tengah hari tu? Sebabnya nampak tak cahaya matahari. Matahari ni cikgu tegak kat atas kepala dia cikgu. Waktu tengah hari adalah waktu di mana cahaya matahari tu bersinar. Dia memberikan cahaya ke seluruh kawasan kita ni. Jadi biasanya tengah hari tu kita akan makan tengah hari. Baik, saya letak penting. Cikgu. Ya, betul. Makan tengah hari. Okey. Dia makan apa tu Akmal? Ayam penyet. Ayam penyet. Ya, cikgu. Okey, seterusnya dekat cikgu pula lah. Ni saya cikgu nak tahu pula. Juga petang dan malam. Petang. Okey, pada waktu petang cikgu pilih mana gambar yang cikgu rasa dia mesti buat pada waktu petang. Gambar ini. Cuba tengok. Gambar apa ni murid-murid kat rumah? Seorang budak lelaki tengah main layang-layang cikgu. Tengah main layang-layang. Biasanya boleh tak kalau kita main layang-layang pada waktu malam? Jangan bahaya cikgu. Kita tak nampak dan mungkin angin pun tak ada pada waktu malam. Kita tak tahu kan sebab kita tak nampak pun layang-layang. Jadi cikgu, kita tetapkan bahawa kita main layang-layang pada waktu petang. Tapi waktu tengah hari boleh tak kita main layang-layang juga? Boleh, tidak ada masalah, tetapi kurang sesuai. Sebab kalau apabila cahaya matahari terlalu tinggi, dia akan jadi cuaca yang sangat panas. Bila panas, kita tak nak kita akan demam ke ataupun apa kan. Jadi kita laksanakan aktiviti luar sama ada di padang ke luar rumah ke pada waktu petang. Lebih sesuai kerana pada waktu tersebut matahari dia dah tenggelam sedikit. Jadi kita dah redup-redup lah. Betul. Maksudnya cikgu, saya kalau nak main bola, main waktu petang lah kan? Ya, betul. Kalau kita nak main bola, pada waktu petang lebih bersesuaian. Okey. Seterusnya. Tinggal malam je cikgu. Malam. Okey, malam eh. Malam, biasanya kalau kita dah ngantuk kan? Kita akan tidur pada waktu malam. Kita dah laksanakan aktiviti, kita dah bangun pagi, kita dah pergi sekolah, kita dah makan, kita dah buat aktiviti lagi, kita dah bermain kan. Kita mesti penat. Dan bila waktu malam saja, dalam pukul 9 hingga pukul 10 macam tu, kita dah persiapkan diri untuk kita mandi dan tidur. Pastikan mandi dulu sebelum tidur. Jangan lepas main dekat taman ni terus mandi. Jangan terus tidur. Jangan. Boleh tak? Kotor cikgu, badan kotor. Ya, betul. Kita kena jaga kebersihan kita. Jadi bila kita dah main bola, kita dah berpeluh semua, kita mesti balik mandi, cuci diri, bersihkan diri semua. Betul. Tukar pakaian, barulah kita boleh tidur. Tapi Kemal cikgu, kosong lagi ni. Itulah saya tengok dekat atas meja kita pun ada banyak lagi kad-kad gambar ni. Okey, jadi mana lagi Kemal? Aktiviti apa lagi yang kita nak tampal ni? Ada lagi ni. Cikgu rasa ada 4 lagi ni untuk kita penuhkan bermula daripada pagi, tengah hari, petang dan juga malam. Selalunya kalau pagi-pagi murid-murid akan pergi sekolah. Ya, betul. Bila kita mandi kan, kita dah mandi, biasanya kita siap-siap kalau untuk murid-murid kat rumah sana kan. Kalau kita mandi pagi tu, kita bersedia untuk pergi ke sekolah. Kalau untuk ibu bapa kita pula, bila mandi pagi tu, mereka nak pergi ke mereka nak pergi bekerja. Jadi saya akan tampalkan Di waktu pagi yang mana kawan-kawan kita ataupun murid-murid pergi ke sekolah cikgu untuk menimba ilmu. Akmal, cikgu nak tanya, ada tak sekolah yang dia pada waktu malam? Kelas tambah. Kelas malam. Ada tak untuk prasekolah? Prasekolah malam. Prasekolah tak ada cikgu. Tak ada. Memang tak ada cikgu. Tak ada untuk prasekolah kelas pada waktu malam. Ini untuk prasekolah. Ya, betul. Tak ada kelas malam dekat prasekolah. Okey, seterusnya. Apa lagi aktiviti lain pada waktu tengah hari yang kita boleh buat selain daripada kita makan tengah hari, Kemal?
Yang ini cikgu. Ini saya pasti kita boleh main bersama-sama dengan adik kita ke atau kakak kita ataupun mungkin abang kita. Ini dah lepas balik sekolah lah cikgu kan? Ya, betul. Nampak tak dia bermain dekat dalam rumah. Kita masih boleh main pada waktu tengah hari tapi di dalam rumah, bukan di luar rumah tau. Di dalam rumah. Jadi saya boleh tambah ke cikgu? Boleh, sebab kadang-kala kan cikgu ada bagi tugasan pada murid-murid prasekolah kan, macam okey balik cikgu nak awak cerita dengan kakak awak, cerita dengan adik awak apa yang awak lakukan hari ni. Jadi dia kenalah main dengan kakak, dengan adik dia, dengan kakak dia ke kan, untuk bersama-sama cerita apa yang dia buat dekat sekolah pagi tadi. Jadi dia kenalah main dengan adik atau kakak dia. Ini dia. Seronoknya. Cikgu, yang petang. Oh, dah petang dah. Dah petang, apa lagi yang kita boleh dapat petang? Tadi kita main layang-layang kan. Tapi biasanya anak-anak murid cikgu ni mesti suka pergi kat satu tempat ni kalau petang-petang. Oh, taman permainan. Betul. Biasanya kita akan minta ibu atau ayah kita untuk bawa kita pergi ke taman permainan. Dekat taman permainan ni ada apa biasanya? Ada buayan. Ada buayan. Lepas tu ada gelongsor. Ada gelongsor. Lepas tu kadang-kadang kita boleh tengok kawan-kawan kita pun bermain bola juga. Ada main bola kan. Macam-macam dekat taman permainan tu yang kita boleh lakukan. Jadi kita buat pada waktu petang. Cikgu, kalau saya nak pergi taman permainan waktu tengah hari, boleh ke cikgu? Tengah hari, keadaan dia panas. Kita tak nak kita demam. Bila terlalu panas kan, cuaca terlalu panas. Pula tu awak terlupa nak minum air kan. Jadi akan membahayakan kesihatan. Memudaratkan. Jadi kita cuba pergi lakukan aktiviti luar pada waktu petang. Jadi kalau awak masih nak bermain Akmal, tak ada masalah. Cari ruangan yang selamat untuk kita bermain bersama dengan ahli keluarga kita dalam rumah. Malam. Lagi satu. Buat apa cikgu, saya boleh tidur? Malam ni seronok. Selain daripada sebelum kita tidur, kalau kita pergi jalan-jalan kat luar, mak kita pada musim cuti. Biasanya kita nak, mak akan ajak. Walaupun dah malam, mak bukan ke kena tidur? Hari ni tak, sebab esok kita cuti. Kita nak pergi tengok bunga api. Biasanya musim-musim perayaan. Tak kisahlah perayaan apa, sebab kita duduk kat Malaysia ada macam-macam perayaan. Dan setiap kali perayaan mesti ada bunga api. Ataupun mungkin tahun baru nanti akan ada bunga api. Kita tak tahu kan dekat mana kan. Jadi bunga api dilaksanakan pada waktu malam. Tapi ada ke bunga api yang main pada pagi-pagi? Saya rasa tidak pernah dibuat oleh orang. Sebab bunga api ni kita nampak waktu sebab malam. Dia waktu malam dia akan cantik sangat. Jadi kita akan pergi bersama dengan ahli keluarga kita untuk tengok sama-sama bunga api. Jadi cikgu lekatkan pada waktu malam. Maksudnya cikgu, itu merupakan salah satu aktiviti malam yang kita boleh tengok lah kan. Contohnya macam bunga api kan. Betul. Kita tengok bunga api. Betul aku mah. Jadi kita dah belajar aktiviti yang boleh lakukan pada waktu pagi, tengah hari, petang dan juga malam. Wah, seronoknya. Cikgu, dengar kata dekat luar ni ada tengah berlangsungnya bunga api cikgu. Nak pergi tengok tak? Jom kita tengok. Murid-murid jangan ke mana-mana, kita berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan kembali dalam prasekolah. Cikgu, jom cikgu. Sini cikgu. Sana. Okey, jom. KPM. Wah, cantiknya bunga api tadi kan cikgu? Betul. Masih lagi menyaksikan prasekolah bersama dengan saya Abang Akmal Nazri dan juga cikgu Afendi kita. Cikgu, ni kenapa ada warna kuning dia tulis Rabu? Warna merah dia tulis Isnin, ada sampai Selasa, Khamis ni. Ni apa ni cikgu? Saya tak fahamlah cikgu. Tadi kita belajar mengenai masa ataupun waktu kan. Macam waktu pagi, tengah hari, petang dan malam. Yang ni kita nak masuk lebih terperinci sikit. Kita dah tahu dah pada waktu pagi, petang, tengah hari, malam. Sekarang kita nak tahu hari apa pula. Oh iyalah cikgu.
Tapi sebelum cikgu mulakan, cikgu nak tanya dulu Akmal. Okay. Akmal tahu tak dalam masa satu minggu, kita ada berapa hari? Seingat saya ada 7. Betul ke 7? 7 cikgu, betul. Murid-murid kat rumah, cuba teka ada berapa hari dalam masa 1 minggu? Ha, berapa? Ha? 7 lah cikgu. Betul. Dalam 1 minggu kita ada 7 hari. Jadi hari ini kita nak belajar nama-nama hari. Jadi ada 7 lah nama hari yang kita nak belajar pada hari ini. Sebelum kita susun mengikut turutan yang betul, baik, kita nak sebut dulu nama-nama hari yang mungkin murid-murid kat rumah semua tahu. Okay. Sebab cikgu rasa mesti murid kat rumah ni dah banyak kali dah dengar. Hari Senin, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, semua dah tahu dah kan? Jom kita sebut sama-sama. Boleh tak? Satu boleh. Persatu dulu. Kita pilih warna dululah. Okey. Okey, macam warna kuning Akmal. Warna kuning tu dia hari apa? Hari Rabu, cikgu. Rabu, okey betul. Rabu. Macam mana pula dengan warna merah? Merah. Harinya Isnin. Hari Isnin. Macam mana pula warna merah jambu? Ahad. Ahad. Okey, sebelah dia ni warna biru ni? Ha, Jumaat. Jumaat. Ini hari yang cikgu paling sukalah, hari Jumaat. Sama juga cikgu. Seterusnya yang warna ungu ni. Ha, ni hari yang saya suka juga. Ha. Sabtu. Hari Sabtu. Ya. Yeah. Warna jingga pula? Ha, hari Selasa. Selasa. Aha. Dan pada warna hijau ni? Khamis. Jadi kita dah sebutkan nama-nama hari. Inilah dia 7 nama-nama hari dalam seminggu. Betul. Sekarang dia tak ikut susunan ni Akmal. Betul lah, tiba-tiba bermula pula hari Rabu. Jadi macam mana kita nak tahu susunan dia? Cikgu ada buat satu lagu untuk kita sama-sama nyanyikan. Lagu dia tajuk 7 hari seminggu. Jadi nak nyanyi tak sama-sama? Nak cikgu. Okey, jom kita nyanyikan. So ada lirik yang cikgu tayangkan nanti. Okay. Jom kita nyanyi sama-sama lagu 7 hari seminggu. Dalam seminggu ikut masa dan waktu. Mari sama kita sebut nama hari seminggu. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad. 7 hari dalam seminggu, jangan kita tazir waktu. Seminggu ikut masa dan waktu. Mari sama kita sebut nama hari seminggu. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad. 7 hari dalam seminggu, jangan kita bazir waktu. Cikgu, sekarang saya baru tahu susunan harinya. Kita bermula dengan hari apa sampailah hari yang ke-7 tu, cikgu. Betul. Jadi jom kita susunkan sama-sama. Jom. Okey, dia sebut. Okey, 7 hari dalam seminggu ikut masa dan waktu. Mari kita sebut. Mari sama kita sebut nama hari seminggu. Lepas tu baru dia sebut. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Okey, jadi warna hari apa dulu? Isnin. Isnin. Jadi Isnin warna apa ya? Murid-murid kat rumah hari Isnin? Merah. Jadi warna cikgu apa? Merah. Jadi cikgu tanggalkan warna merah di sini. Kita letaklah dekat atas sekali kan. Okey, hari yang pertama. Hari yang pertama ni ialah hari Isnin. Okey. Isnin hari pertama. Lepas tu Isnin, Selasa. Selasa pula. Ini mana dia satu ya? Warna jingga. So cikgu
cabutkan dekat bawah ni supaya tak kesulitan kan. Jadi kita letakkan Isnin Selasa. Yeah. Lepas tu Selasa. Lepas Selasa? Rabu. Rabu kemarin pula cabut. Okay. Letak Rabu, Isnin Selasa. Rabu Kamis. Okay, cikgu dah jumpa dah. Kamis. So cikgu letakkan Kamis. Kamis. Isnin Selasa. Rabu Kamis. Jumaat. Jumaat. Okey, Jumaat. Warna biru. Warna biru ya, Jumaat. Ya. Okey, okey, ulang balik. Okay. Isnin Selasa, Rabu Kamis, Jumaat, Sabtu. Sabtu. Okey, aku mari. Okay. Ada Sabtu warna ungu. Saya letak cikgu. Sabtu dan juga yang terakhir Isnin Selasa, Rabu Kamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Yeah. Jadi kita letakkan. Okey. Okey, tapi ada satu perkara untuk cikgu nyatakan dekat sini. Okey. Jika kita lihat kalender, okey, dalam mana-mana kalender pun hari dia akan bermula pada hari Ahad. Okey. Mana-mana kalender dia akan bermula pada hari Ahad. Tetapi cikgu susunkan bermula hari Isnin. Kenapa? Sebab hari Isnin adalah hari permulaan persekolahan bagi murid-murid. Jadi untuk memudahkan kita ingat, okey, untuk ingat macam hari Isnin ke hari Ahad kita sekolah. Jadi cikgu mulakan dengan hari Isnin. Jadi cikgu nyatakan kat sinilah hari Isnin adalah hari permulaan sekolah. Tapi kalau dalam kalender dia akan letak pada hari Ahad. Jadi cuba kita nyanyi sikit yang ni betul ke tak betul ni. Okey, okay. Satu, dua, tiga. Isnin Selasa, Rabu Kamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Tujuh hari dalam seminggu, jangan kita bazir waktu. Jadi kita dah susun dah Isnin sehingga Ahad. Hari Ahad. Baik cikgu. Cikgu, saya nak belajar lagi cikgu. Tapi itulah, kita pun dah sampai di penghujungnya cikgu. Saya pasti cikgu Effendi mungkin nak katakan sesuatu ataupun rumusan kepada murid-murid yang sedang menyaksikan prasekolah. Silakan cikgu. Jadi sepanjang hari ini, sepanjang episod kali ini, kita dah belajar macam-macam. Kita dah belajar mengenai masa, waktu dan juga aktiviti yang bersesuaian untuk kita laksanakan mengikut masa dan waktu yang betul dan bersesuaian. Kita juga ada belajar nama-nama hari. Tujuh. Ada tujuh ya nama hari dalam seminggu. Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu dan juga Ahad. Jadi cikgu nak buat pesanan kat sini. Kita jangan bazirkan waktu. Laksanakan aktiviti yang bermanfaat bersama dengan ahli keluarga kita. Ya, baik cikgu. Jadi terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada cikgu Effendi kita. Dan tak lupa juga kepada juru bahasa isyarat kita. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja kita akan tutup. Cikgu kan, kita punya program kali ini. Tapi saya pasti mungkin ada guru kat luar sana nak tahu juga, cikgu, macam mana saya nak dapatkan bahan rujukan yang menarik ni cikgu? Jangan risau. Okey, bagi rakan-rakan guru semua, okey, kita boleh dapatkan bahan-bahan macam-macam jenis bahan yang ada melalui Pelantar D5. Ya, Pelantar D5. Di situlah tempatnya. Pelantar D5 KPM. Kalau D5 lain tu dia buah. Betul. Jadi Pelantar D5 KPM. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Cikgu Effendi dan kita tutup dengan lagu yang kita akan nyanyi lagi sekali. Tujuh hari seminggu. Kita jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Music! Dalam seminggu, ikut masa dan waktu. Mari sama kita sebut nama hari seminggu. Ready? Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Tujuh hari dalam seminggu, jangan kita bazir waktu. Ingat tu? Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Tujuh hari dalam seminggu, ikut masa dan waktu. Mari sama kita sebut nama hari seminggu. Isnin, Selasa, Rabu, Kamis.